Cabang Kota Bandung, Andalan dan Lembaga Pemeriksaan Keuangan, Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung. 1. Surat Keputusan Wali Kota Bandung selaku Ketua Majelis Bimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung nomor 002/Mabicat/2016 tentang Wakil Bendara Siti Sofia Ritonga. Bidang Pembinaan Anggota Muda, Andalan Urusan Pembinaan Peserta Didik Putra, Kerja Cabang. Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Andalan Urusan Pembinaan Anggota Dewasa Putra, Muhammad Solihin. Bidang Organisasi dan Hukum, Andalan Urusan Organisasi, 1. Hendrawan Setia Wiwaha, 2. Daud Sismawan, Andalan Urusan Hukum, 1. Bambang Suhari, 2. Aam Effendi, R. Gunawan Sumira, Andalan Urusan Wilayah Cibeni, 1. Dedi, 2. Kris Miati, Andalan Urusan Hubungan Masyarakat, 1. Tani Abadi Rosyada, 2. Nia Kurniati Sapari. Bidang Pengabdian Masyarakat, Andalan Urusan Pengabdian Masyarakat, 1. Ujang Supriyatna, tentang pengukuhan pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan, Wartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung, masa bakti 2016-2021, Capnuk /2016. Pelantikan Ketua dan Anggota Pengurus Wartir Cabang dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kota Bandung, masa bakti 2016-2021. Pembawa bendera merah putih menempati tempat. Terbang! Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kakak-kakak yang saya hormati, sebentar lagi saya selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung akan melantik kakak-kakak yang berada di hadapan saya menjadi pengurus kuartir cabang dan lembaga pemeriksa keuangan Gerakan Pramuka Kota Bandung masa bakti 2016-2021. Sebelum itu, dengan disaksikan oleh semua hadirin, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu yang hendaknya kakak-kakak jawab dengan kata siap. Pertanyaan pertama, apakah kakak-kakak bersedia menjadi pengurus kuartir cabang dan lembaga pemeriksa keuangan Gerakan Pramuka Kota Bandung secara suka dan rela? Siap! Pertanyaan kedua, apakah kakak-kakak menyetujui isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan isi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka? Siap! Pertanyaan ketiga, apakah kakak-kakak bersedia bersama-sama melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kuartir cabang dan lembaga pemeriksa keuangan Gerakan Pramuka Kota Bandung untuk membina dan mengembangkan Gerakan Pramuka di wilayah Kota Bandung dengan penuh semangat, pengabdian, sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang kakak miliki? Siap! Pertanyaan keempat dan terakhir, sebagai perwujudan kesediaan kakak-kakak membina dan mengembangkan Gerakan Pramuka, saya harapkan kesediaan kakak-kakak untuk mengucapkan janji anggota dewasa Gerakan Pramuka secara suka dan rela serta dengan hati yang tulus ikhlas. Bersediakah kakak-kakak mengucapkan trisatya anggota dewasa Pramuka? Siap! Selanjutnya, kepada Kak Yosi Irianto, saya persilakan untuk memegang ujung bendera merah putih dengan tangan kanan dan dirapatkan ke dada sebelah kiri. Dan kepada kakak-kakak yang lainnya, agar memegang pundak kanan atau kiri kakak yang di sebelahnya, hal ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa selama jantung kita berdenyut, kita akan selalu ingat janji yang akan pernah diucapkan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Menjalankan kewajibanku.
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Ikut serta membangun masyarakat. Ikut serta membangun masyarakat. Serta menepati dasa dharma. Serta menepati dasa dharma. Terima kasih dan lepaskan bendera merah putih. Dan kepada kakak-kakak yang lainnya agar melepaskan pegangan pundak kanan atau kiri kakak yang di sebelahnya. Dengan ini, kakak-kakak telah saya lantik menjadi pengurus kuartir cabang dan lembaga pemeriksa keuangan Gerakan Pramuka Kota Bandung masa bakti 2016-2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengabulkan doa kita sekalian. Amin. Ikrar pengurus kuartir cabang dan LPK Gerakan Pramuka Kota Bandung masa bakti 2016-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara, kami pengurus kuartir cabang dan lembaga pemeriksa keuangan Gerakan Pramuka Kota Bandung seperti tersebut dalam surat keputusan kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat nomor 47 dan 48 tahun 2016 menyatakan bahwa kami menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai pengurus kuartir cabang dan lembaga pemeriksa keuangan Gerakan Pramuka Kota Bandung masa bakti 2016-2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Pengurus kuartir cabang dan LPK atas nama Gerakan Pramuka Kota Bandung, Yosi Irianto. Yang pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas prosesi yang telah dilaksanakan, terutama kepada Kama Bica, Kak Ridwan Kamil, dan Kak Dede sebagai kekuarda, serta jujuran jajaran pengurus yang hadir. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan komitmen tadi kami sampaikan, bahwa seluruh juara kuarcap Kota Bandung, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang baik, bagaimana kuarcap Kota Bandung yang memang sejak dari dulu dan menjadikan andalan, kita ingin bangkit apa yang menjadi hal-hal yang dilakukan. Salam Pramuka! Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Pramuka! Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati ke keluarga Jawa Barat, Dede Yusuf beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati pengurus dari Mabicap juga hadir, alhamdulillah. Yang saya banggakan kekuarcap yang baru dilantik beserta jajaran pengurus kuartir cabang Kota Bandung, juga majelis di kecamatan ya ranting. Hari ini hari sangat bersejarah ya, ditunggu-tunggu hari yang panjang akhirnya tiba juga pelantikan ya. Pengurus kuartir cabang Kota Bandung di tempat istimewa, tempat terhormat ini, tempat bermartabat ini, Pendopo Kota Bandung, mudah-mudahan memberikan energi ya, memberikan energi, semangat dan kehormatan kepada pengurus baru, tidak untuk berjalan, tidak untuk berlari, tapi untuk melompat ya, melompat. Oke, nah tolong terjemahkan perintah dari Mabicap ini, karena Mabicap ini dengan cara-cara yang melompat ya. Nah ini tidak lain tidak bukan karena Bandung yang memang terkenal sebagai pramuka terbaik harus
dalam posisi kembali yang terbaik. Bandung juara juga harus tercermin dalam wakil cabang yang juara, kira-kira begitu. Kami akan bangunkan gedung Pramuka tercanggih se-Indonesia ya. Lokasinya 1,8 hektar di dekat GBLA, dan nanti akan tiba lagi waktunya kita pidato bersama-sama di depan tempat yang paling luar biasa, kira-kira begitu ya. Nah, tidak lain tidak bukan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurusan Kuarcab yang lama. Atur nuhun tentunya atas nama Mabicab yang baru. Kita semua hadir di dunia ini kemuliaannya hanya satu, yaitu berikhtiar otaknya dan yang baik akhlaknya. Nah, ini cerminan hadir di semua yang namanya pribadi individu yang masuk ke dalam gerakan Pramuka. Mudah-mudahan inilah benteng yang kita sebut dengan revolusi mental, atau di Bandung kita sebut dengan pendidikan karakter, yang bisa membentengi sampai kapanpun negara NKRI, Pancasila, dan Indonesia Raya yang teramat kita cintai. Nah, itu saja, dan saya minta pidato penyemangat Kak Dede Yusuf, karena ini hari bersejarah. Jadi tolong semangati kami ya, di waktu yang sangat istimewa di maghrib hari ini. Mudah-mudahan Allah menyaksikan semangat dan tekad kita. Kita buktikan insya Allah dengan waktu tidak terlalu lama, Kuarcab Kota Bandung insya Allah kembali menjadi kuarcab paling terbaik se-Indonesia. Walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kamu ucap. Bapak. 1, 2. Lagi 1 ya. Lihat sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa yang disampaikan oleh Kak Yosi, Kak Emil, bahwa malam hari ini adalah peristiwa bersejarah. Apa yang disebut sebagai bersejarah itu artinya bahwa Kuarcab Kota Bandung telah melewati satu proses yang panjang. Dan kalau saya melihat bahwa proses panjang ini merupakan sebuah bentuk demokrasi yang begitu luar biasa dicapai Kota Bandung. Jadi selamat sekali lagi buat Kota Bandung. Jadi saya minta Kak Yosi nanti harus memberikan sebuah nuansa tersendiri bagi Kota Bandung. Maka saya pikir yang paling pas bahwa Kota Bandung harus Pramuka berbasis kreativitas, ya, berbasis IT, sehingga nanti di sini yang namanya Saka Telematika. Jadi saya percaya Kota Bandung penuh dengan orang-orang kreatif, wali kotanya sangat kreatif sekali. Terima kasih sekali lagi, sukses, selamat bekerja. Bila itu baik balik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Satu foto beribu makna nanti itu. Multitafsir.